Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Oh ya guys, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tinggalin like-nya juga ya. Berikut transformasi pemain dari jendela SMP serta sinopsis dari jendela SMP yang segera tayang. Pertama, Raybong sebagai Joko. Kedua, Sandrina Michelle sebagai Wulan. Ketiga, Rayansyah Rasyah Hidayah sebagai Indro. Empat, Zevan Natanio sebagai Beben. Lima, Kiesa Alvaro sebagai Roni. Enam, Dianda Sabrina sebagai Gina. Tujuh, Akila Kalista sebagai Ria. Delapan, Ratu Sofia sebagai Lili. 9. Renal Ramadan sebagai Satria. 10. Saskia Chadwick sebagai Santi. 11. Emiliano Fernando Cortizo sebagai Gino. Berikut sinopsis dari jendela SMP menurut salah satu situs Google. Joko hidup sebagai anak yang terbilang sulit dari segi ekonomi, yang membuatnya sering menjadi sasaran olok-olok teman-teman sekelasnya. Di mana Joko pun sering dijuluki sebagai JAB atau singkatan dari Joko Anak Babu. Meski begitu, Joko tetap menerima hinaan itu dan membalasnya dengan prestasi belajar yang melampaui teman-teman sekolahnya. Sebagai ketua kelas, kala itu Wulan mencoba memisahkan perkelahian Gino dan Joko. Tetapi justru Wulan menjadi sasaran nyasar tinju Gino. Saat itulah Joko mulai menyadari kehadiran Wulan dan mulai merasa bahwa hidupnya tidak cukup hanya diisi dirinya sendiri dan ibunya. Tanpa disadari, Joko mulai melakukan pendekatan dengan Wulan dan selalu berusaha bertemu dengan Wulan. Ia juga bersurat-suratan. Joko pun mengajak Wulan bertemu di halaman sekolah setelah sekolah selesai. Wulan menggunting kuku Joko karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah dalam keadaan tersipu-sipu. Dan kemudian Joko mengantar pulang Wulan naik beca 3 kali melalui jalan yang sama lantaran tidak ingin berpisah. Mereka juga saling tukar cincin, di mana Joko memberikan cincin pemberian ibunya kepada Wulan. Untuk merayakan acara tukar cincin, mereka memutuskan menonton film di bioskop. Tetapi karena Wulan tidak bisa keluar rumah, Joko harus menunggu berjam-jam, basah, kehujanan, dan sampai sakit. Akibatnya Joko marah dan ingin putus. Di saat Joko mendapatkan masalah, cuman Wulan yang mencoba memberikan penghiburan di tengah-tengah kegalauan perasaan Joko. Tanpa mereka sadari, mereka telah melompat keluar dari jendela SMP dan langsung menginjak alam dewasa yang seharusnya belum boleh mereka masuki. Semenjak itu, semua yang manis, semua yang lucu dan menggemaskan dari dunia remaja mereka direnggut. Tetapi di tengah-tengah gejolak yang terjadi, cinta itu masih ada dan Joko mesti berjuang keras dalam kedewasaannya yang prematur untuk mempertahankan cinta pada remajanya. Itulah sedikit sinopsis dari jendela SMP. Kabarnya, jika tidak ada halangan, sinetron ini akan ditayangkan pada tanggal 29 Juni 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya!